memperingati hari ulang tahun kelima Persatuan Olahraga Karate Nasional Indonesia pada tanggal 17 April 1969 di Istana Olahraga Senayan Jakarta dilangsungkan pertandingan karate untuk memperebutkan kejuaraan nasional yang diikuti oleh karateka-karateka dari seluruh Indonesia. Cukup seru dan mengagumkan ini memberi kesan kepada kita sekalian bahwa olahraga karate merupakan olahraga yang memerlukan ketangkasan, keuletan, dan kepribadian yang tinggi di samping kepandaian para karateka dalam seni bela diri. Kalah atau menang dalam suatu pertandingan olahraga bukanlah menjadi soal para karateka ini, namun yang penting ialah pertandingan yang dijiwai oleh semangat bertanding yang menyala-nyala sesuai dengan warna dan sifat bangsa Indonesia yang sejati.